Sik 1-2 dicoba. Mantep kan? Mantep. Harganya yo mantep lur. Meskipun kecil tapi fiturnya apa namanya? Kualitasnya bagus ya. Mixer idaman para tukang sound system, yaitu ada mixer Ashley seri King ya. Kalau yang saya akan cek ini 4 channel ya, Ashley King 4 channel ya. Mungkin teman-teman banyak sekali yang sudah memakai yang tipe ini atau seri ini ya. Ayo, seperti apa, langsung saja saya akan unboxing dan saya cek sound. Kalau yang seri ini teman-teman, dia sudah dapat cover ya atau hard case. Ini dia ya, ini covernya bagus sekali ya. Kalau yang seri Kingnya ini meskipun 4 channel dia memanjang teman-teman ya. Kalau yang kecil-kecil pasti dapat hard case, tapi kalau yang gede-gede tidak dapat. Yang dapat hard case itu 4 channel, 6 channel sama 8 channel. Oke, baik, langsung saja ya saya buka nih. Bentuknya seperti ini, kecil ya teman-teman, kecil tapi panjang. Cilik tapi dowo. Ya, kalau biasanya mixer-mixer 4 channel maksudnya, ini dia sependek segini nih teman-teman ya. Segini aja nih ya. Biasanya, tapi kalau yang ini panjang. Nah, ini dia. Di sini ada lampunya ya. Kalau dia input outputnya di belakang ya. Cantik sekali nih. Tuh. Ini dia main outnya LR, AUX-nya ada 3, cukup sekali lah. Kalau seri asli yang bagusnya seri King ya, mau King Note maupun King Premium, yaitu menurut saya seri dari asli yang bagus ya. Ini 4 channel tuh full. Ini ada rack tip menggunakan jack RCA, simple banget. Kalau soal fiturnya kayak USB maupun Bluetooth, ini sudah ada juga. Karena ya mixer sekarang itu sudah canggih-canggih ya, USB sound card, terus apa namanya, Bluetooth sudah ada. Ditambah ini efeknya sudah setara Alesis 199 DSP, sudah bisa diedit. Ini salah satu keunggulannya dari seri King, meskipun 4 channel efeknya sudah bisa diedit. Jarang-jarang ada loh teman-teman yang mixer 4 channel efeknya sudah diedit seperti Alesis ya. Langsung saja saya colok ke listrik. Nih bagusnya ya, ini sudah nyala digitalnya, USB-nya colok di sini, sudah ada phantom power per channel ya, untuk yang biasa memakai mic condenser. Lalu ada HPV, bagus sekali ini, kayak setara dengan Yamaha. Kalau untuk tone control USB maupun Bluetooth, dia gabung dengan channel nomor 4 ya. Kalian tinggal tekan di sini, ada tombol tekan untuk ini channel 4, fungsinya untuk USB maupun Bluetooth nih ya. Ini ada lampu di sini LED warna hijau, di sini tombolnya. Nah, ini menyala warna hijau nih teman-teman. Tuh. Warna hijau ya. Cantik sekali lah, mewah pak. Oke. Yang pertama saya langsung coba Bluetooth-nya nih. Tekan saja mode di sini. Tinggal kita cari perangkatnya ya. Kita cari nama perangkatnya Ashley. Kita sandingkan. Oke, sudah connect. Nah, ini kita coba musiknya ya. Tone controlnya dia ada di channel 4. Nih. Nah, tuh. Tone controlnya kita atur dulu. Udah, sip. Kita belum nyalakan power. Nah, itu powernya menggunakan Ashley juga buat PL800. Baik, langsung saja nih. MP3-nya naikkan. Kita naikkan volume master. Tapi mahalnya. Udah,
Kalau untuk soal musik pasti rata-rata bagus ya. Yang penting saya lagi akan cek per channel dulu ya. Oke, saya lanjut cek per channel bosku. Kalau seri King Note terkenalnya itu efeknya ces nih ya. Jiglong 1-2 dicoba, dicoba. Jiglong 1-2 dicoba, dicoba. Di. Cik 1-2. Jiglong 1-2. Jiglong 1-2 dicoba, dicoba. Satu. Cik long he ha. Teman-teman bisa dengarkan sendiri ya, kualitasnya seperti apa nih. Cik long he, cik cik one long hello hello. Cik 1-2 dicoba. Mantap, harganya ya mantap lur. Meskipun kecil tapi fiturnya apa namanya, kualitasnya bagus ya, seri King. Tapi harganya juga apik lur. 1-2 dicoba. Sat. Oke, hadirin semuanya. 1-2 dicoba. Cik cik long he one. 1 1 2 2 3. Mungkin teman-teman mengira, ah itu yang bagus mah mic-nya, itu yang bagus speakernya. Saya jawab di sini, kalau untuk sound system itu perangkatnya saring berhubungan. Kalau bagus ya bagus semua, seperti itu ya teman-teman. Nggak harus mixernya, micnya, speakernya, tapi bagus semuanya ya. Lanjut channel 3. Oke, ini dia channel nomor 3. 3 cik long he one c one long. Kalau channel nomor 4 kan udah gabung dengan USB ya, udah nyala nih. Pokoknya mantul lah, seri King Note itu mantul. Meskipun bodinya panjang ke belakang, tapi ya is oke lah. Memberikan kesan yang mewah lah, looksnya lah menurut saya. Oke, ya seragenan, seragenan ya. Musiknya seragenan. Kita coba fungsi nomor channel nomor 4 menggunakan mikrofon. Tinggal dipencet saja ada tulisan CH sama MP3. Jangan ditekan. Jadi fungsinya untuk ini. Channel nomor 4 berfungsi untuk vokal ya. Oke, ya. Ini vokal channel nomor 4. Channel nomor 4 dicoba, dicoba. Di A C 1 C. Sudah berfungsi semua, teman-teman ya. Lanjut kita bungkus dan kita satu persatu akan cek semua barang yang siap dikirim.